Kutub Selatan selalu menjadi topik diskusi yang menarik di antara para ilmuwan dan masyarakat umum selama beberapa dekade terakhir. Setiap kali kita mendengar seseorang berkata Antartika, gambaran pertama yang muncul di pikiran kita adalah lapisan es putih tebal yang menyebar sejauh mata memandang. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah kita lihat di internet dan sumber informasi lainnya selama bertahun-tahun. Namun Antartika tidak hanya identik dengan lapisan es putih tebal saja. Banyak hal yang lebih menarik dan unik daripada yang telah kita ketahui selama ini. Berikut ini beberapa fakta-fakta unik Antartika yang wajib kamu ketahui. 1. Tanah tanpa beruang. Dalam akar bahasa Yunani, Arktik berarti tanah beruang dan Antartika berarti tanah tanpa beruang. Namun kata beruang tidak berarti binatang buas yang berbulu lebat dari kerajaan hewan, tetapi rasi bintang beruang besar dan beruang kecil. Rasi bintang ini merupakan bagian dari mitologi Yunani kuno yang hanya terlihat di belahan bumi utara. Oleh karena itu, Antartika dinamai sebagai tanah tanpa beruang. Yang menarik, bahkan beruang kutub tidak ada di Antartika, mereka hanya ditemukan di wilayah Arktik. 2. Tempat semua garis bujur bertemu. Antartika adalah tempat semua garis bujur bertemu, dan karenanya, kutub selatan tidak memiliki zona waktu tersendiri. Karena semua garis bujur bertemu di kutub selatan, Antartika memegang semua garis ini. Karenanya, setiap zona waktu dapat digunakan di benua itu. Meskipun memilih zona waktu terdengar menarik, hal tersebut tetap saja membingungkan. Tidak ada yang tinggal di Antartika secara permanen. Demi kepraktisan, zona waktu di benua Antartika didasarkan pada klaim teritorial. Namun, para ilmuwan dan peneliti lain yang menghabiskan waktu di bagian belahan bumi bagian selatan ini dapat memilih zona waktu yang paling cocok untuk mereka. 3. Hampir seluruh benua Antartika ditutupi lapisan es. Hampir seluruh benua Antartika ditutupi lapisan es dengan ketebalan antara 1 mil hingga 2,96 mil. Lapisan es tebal inilah yang membuat wilayah Antartika tidak layak untuk dihuni oleh manusia. Lebih dari 90% es dunia yang berjarak sekitar 29 juta kilometer kubik beku di Antartika. Dan jika semua es di Antartika mencair, level semua lautan akan naik hampir 60 meter. Hati-hati, Jakarta akan tenggelam jika es Antartika mencair. 4. Hewan terbesar di Antartika. Berlawanan dengan informasi yang beredar tentang penguin, anjing laut, dan beberapa makhluk darat misterius yang menghuni Antartika, hewan terbesar Antartika hanya serangga yang bernama Belgica Antartika. Hewan ini adalah salah satu hewan terkecil di dunia yang panjangnya sekitar 2 mm. Hal ini terutama disebabkan oleh lingkungan keras di Antartika yang membuat makhluk darat tidak mungkin bertahan di wilayah tersebut. Meskipun penguin dan anjing laut pernah terlihat di Antartika, mereka tidak benar-benar tinggal di sana, mereka hanya berkunjung. Bahkan burung laut yang kita lihat dalam film dokumenter di televisi atau internet hanyalah pengunjung dan bukan murni asli Antartika. 5. Gunung berapi di Antartika. Terdapat gunung berapi di Antartika bernama Gunung Rebus yang merupakan gunung paling aktif di kutub selatan dan ditutupi kristal yang dikeluarkan dari gunung dalam bentuk bom vulkanik kaca. Meskipun ditutupi dengan gletser sepanjang tahun, Gunung Rebus masih cukup panas dan mengandung danau lava. Gunung berapi Rebus pertama kali ditemukan oleh penjelajah kutub bernama Sir James Clark Ross pada tahun 1841. Ross menamai gunung tersebut Rebus sesuai dengan nama kapal miliknya. Saat ditemukan, gunung tersebut tengah mengalami erupsi. Gunung Rebus adalah gunung terbesar dari 4 gunung berapi yang membentuk Pulau Ross yang berbentuk segitiga. Gunung Rebus yang selalu aktif ini merupakan bagian dari cincin api Pasifik yang terdiri dari 160 gunung berapi aktif. Gunung ini juga salah satu gunung berapi yang paling aktif di dunia. Rebus terus-menerus mengeluarkan erupsi dan melemparkan bom lava, yaitu gumpalan magma yang terlempar keluar. Rebus juga mengalami ledakan besar,
walau terjadi lebih jarang. 6. Antartika menampung salah satu badan air asin di planet ini. Antartika menampung salah satu badan air asin di planet ini dengan nama Don Juan Pond. Meskipun hampir semua cairan membeku di Antartika, Don Juan Pond berhasil mempertahankan fluiditasnya. Bahkan di musim dingin ketika iklim di kutub selatan turun hingga minus 50 derajat Celcius, danau asin terus tetap dalam keadaan cair. Danau selamat dari cuaca buruk karena salinitasnya. Don Juan Pond adalah danau dengan kadar garam tinggi di Antartika dengan tingkat salinitas lebih dari 47%. Danau ini memiliki jumlah zat padat terlarut tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, tingkat salinitas danau ini 18 kali lebih banyak dari lautan dan 1,3 kali lebih banyak dari laut mati. 7. Air terjun merah di Antartika. Terdapat air terjun di Antartika yang ditemukan di wilayah lembah kering Macedonia yang dikenal dengan sebutan air terjun darah. Penelitian yang dilakukan oleh University of Alaska Fairbanks telah menunjukkan bahwa alasan air terjun berubah menjadi merah darah adalah reaksi dari sejumlah besar zat besi dan natrium yang ada di dalam air dengan oksigen ketika terpapar udara. Oleh karena itu, warna merah disebabkan oleh besi teroksidasi, sama seperti cara besi berubah merah-merah ketika berkarat. Sampai saat ini, diyakini bahwa alga telah menyebabkan perubahan warna air. 6. Itulah beberapa fakta-fakta unik tentang Antartika yang wajib kamu ketahui.